Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat menyalurkan santunan untuk santri yatim piatu Pondok Pesantren Nurul Huda Begem Palang, Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 12 April 2023. Pengurus PWI Jawa Barat Bidang Kesejahteraan Agung Bakti Sarasa menuturkan kegiatan santunan ini bertajuk PWI Bakti Ramadan Sucikan Hati Bersihkan Jiwa. Santunan tersebut diberikan kepada 100 anak yatim. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di 13 kota kabupaten se-Jawa Barat. Agung pun mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian para wartawan Jawa Barat terhadap anak yatim. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Subagja Hamara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman jurnalis yang telah menyukseskan kegiatan bakti sosial ini. Subagja berharap kekompakan dalam melakukan kegiatan positif seperti ini bisa konsisten ke depannya. Dian Gojin, anggota PWI Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran berpesan kepada para santri ini agar tetap kuat dan semangat. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Begem Palang Ciamis, Kiai Ruhiyat mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan PWI Jawa Barat dan Ciamis.